satu, sekali lagi satu ke harga kayak bawang merah turun, bawang putih gitu. Ya satu memang masih beras. Beras kita sudah lakukan. Wali kota. Operasi pasar, lontorkan ke retail, lontorkan ke Cipinang. Dan kita harapkan mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ini akan mulai di pasar, sudah mulai turun. Meskipun juga sudah turun sedikit, jadi kita harapkan turun dan kembali normal. Penyebabnya? Karena stoknya ada. Stoknya kita ada 1,6 juta, masih dalam perjalanan 1,6 juta ya, 1,6 juta ton dalam perjalanan masih 400 ribu, artinya nanti ada stok 2 juta. Itu pun masih akan kita tambah lagi 1 juta untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Sehingga kita tidak khawatir terhadap karena kekeringan, produksi turun, ada stok.